Terjadi lagi, penumpang kereta terekam naikkan kaki ke kursi di depannya. Warganet malah curigai hal ini. Belum lama ini, seorang penumpang kereta api menuai banyak kritikan karena duduk sambil menaikkan kakinya ke kursi di depannya. Kala itu, videonya menuai banyak kecaman karena terlihat penumpang lain yang sampai duduk menepi menjauhi kaki wanita tersebut. Kali ini, video serupa juga membuat geger media sosial, di mana seorang penumpang perempuan terlihat menaikkan kakinya ke kursi di depannya. Hal inilah yang terlihat di video unggahan akun Instagram @nyinyir_update_official. Bahkan terlihat wanita itu tidak menurunkan kakinya walau banyak penumpang di sekitarnya. Kirain kakinya begini karena capek. Ternyata, ujar pemilik konten seperti dikutip suara.com pada Kamis 30 Juni 2022. Bisa-bisanya mbaknya sesantai itu ya. Apa mungkin minta diviralin kali ya? Itulah pentingnya adab atau tata krama dulu baru ilmu. Sambung @nyinyir_update_official di kolom caption. Video ini pun mendapat beragam respon dari warganet. Tidak sedikit yang menilai penumpang wanita itu kelewatan apatis terhadap orang-orang sekitarnya. Meski begitu, banyak pula warganet yang menilai video tersebut sekedar konten settingan. Kalaupun memang benar ada penumpang seapatis itu, publik menilai perekam video lebih baik langsung menegurnya alih-alih malah memviralkannya. Paling itu temannya juga, buat konten biar rame, kata warganet. Saya tegur langsung kalau ada orang begini, masih muda nggak tahu sopan santun, ujar warganet. Halah, paling temannya sendiri, komentar warganet.